Mal, mau acara kemana hari ini? Ke Karawang. Karawang. Ada acara apa? Ada acara pokoknya kumpul-kumpul lah. Ya pokoknya mati bore saya mah. Bore. Bore. Ayah tapi nu bolong. Dari ke mana dinten ayeuna? Bae jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Ke Karawang. Iya, iya urang tahu ya tadi. Oh, iya lebar aja kayak dina mobil isi lapar kayak gitu kan. Tapi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Kang, mau kemana hari ini? Ke Karawang dong. Ke Karawang. Siap. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Cari calon pasangan. Calon pasangan. Karawang, Karawang. Ke Pak Haji Dewa, GMPI. Kita menghitung berduka cita. Jangan bisa, mau ke Amerika ya. Jangan ke Karawang. Cuma ke Karawang dulu. Nanti ke Amerika langsung ya. Gaskeun ke Mandalika. Lewat Karawang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ini benar teh. Anu hukum. Ting. Oke, rekan Eric Wet channel Residivis, ketemu lagi dengan saya. Kebetulan saya sedang berada di Karawang ya, bersama Willy Permenkum Pensiun, juga rekan-rekan dari Permenkum juga Pak Haji Dewa. Ini salah satu waktu, momen, kesempatan buat saya yang memang luar biasa ya. Saya diterima di sini oleh Pak Haji Dewa berserta rekan-rekan. Alhamdulillah ya. Jadi saya sering banyak melihat atau mendengar di media sosial terkait atau nama besar Pak Haji Dewa itu. Tapi di sini ada penasaran saya pengen tahu ya, terkait atau tentang latar belakang Pak Haji Dewa. Ada yang salah dengar, Pak Haji Dewa ini residivis. Oke ya. Assalamualaikum Pak Haji, damang Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Atur nuhun nih. Saya berserta rekan sudah diterima di markas ya, markas GMBI ya, markas pusat GMBI ya, GMPI, aduh mohon maaf, baheula, sekarang GMPI ya. Ini lihat gerakan militansi pejuang Indonesia ya, clear ya. Ada slogannya. Ada slogannya. Apa? Berat. Setia bersaudara sampai urat nadi. Oke. Pak Haji, mohon maaf. Memang saya sudah sedikit banyak melihat di media sosial di Karawang itu ada Pak Haji Dewa ya. Bahkan terkenalnya preman sosial. Wah, luar biasa. Preman sosial. Bukan preman pensiun, preman sosial ya. Oke. Okay. Nah, Pak Haji dulu yang saya tahu nih Pak Haji sempat beberapa kali di penjara ya terkait dengan status Pak Haji sebagai residivis. Bisa cerita Pak Haji, residivis Pak Haji ini curanmor, narkoba, atau seksual? Bener-bener. Jadi gini ya. Oh. Ini bapak saya. Yep. Lu apa ya? Pertama mas. 351 kriminal. Apa kriminal Pak Haji biar tahu nih. Kita sama teman-teman sempat membajak barang. Aduh, membajak. Ya artinya dua peristiwa itu pas itu bagian proses dewasan itu kita masuk jalannya. Ya apa namanya itu persyaratan saya mas, jadi diakui menjadi anggota, harus diakui, jangan diumpet-umpet nih. Ya agak lumayan panjang sih perjalanannya. Nah emang dari awal sudah dari ya reaksi lah jalan banyak perjalanan yang ya jadi sebuah catatan, buah pelajaran buat kita. Berangkat dari pasal ya, dari pidana 351 pembajakan. Curanmornya gimana Pak Haji? Curanmornya pernah main Pak Haji di curanmor? Saya dulu salah satu pemain curanmor. Pemain tunggal.
Bulan segante dalang. Roda 2, roda 4 ya. Aduh. Nah, siap. Nah, yang enggak itu roda 3 mungkin ya. Ya roda ya. 2, roda 4. Ya, oke. Okay. Roda 3 bingung ngejualnya kita. Ya. Dan narkoba mungkin Pak Haji. Narkoba pernah. Saya make pernah, ngejual Pak Haji. Saya pernah. Kerawang salah satu yang pernah saya. Bumi. Kerawang, Bogor. Saya di Jakarta ya, Jakarta. Nah. Oke. Okay. Cuma enggak lama. Untuk mencuplai ya. 2-3 tahun lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Akhirnya Pak Haji tersangkut oleh pasal sendiri yang dilakukan Pak Haji di masuk penjara ya. Berapa kali kira-kira Pak Haji, saya belum tahu nih. Kalau masuk dua kali. Kalau ditahan mah sering, setiap polsek, setiap polres mungkin ya. Cuman kalau masuk penjara dua kali ya. Itu salah satu proses untuk pendewasaan Pak Haji ya. Sehingga bisa seperti ini sekarang. Oke Pak Haji, nah saya tuh sempat dengar juga banyak memang Pak Haji ini berperan aktif ya di Karawang ini. Saya dengar Pak Haji punya pesantren, Pak Haji punya apa, suka menjamangi yatim piatu, Pak Haji suka bakti sosial. Bahkan kemarin COVID pun yang saya tahu sampai eman buat COVID loh, itu luar biasa, luar biasa. Nah Pak Haji, apa tapi belegeder, belegeder gimana maksud ember terus M, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, okay, Pak Haji, itu kira-kira betul nggak cerita dari orang-orang bahwa Pak Haji itu punya pasangan, punya jatuh piatu, kalau yang tiba-tiba itu betul punya Pak Haji? Punya, nah ini betul luar biasa, coba Pak Haji cerita terkait tentang Pak Haji sampai ke arah pasangnya. Pak Haji itu berangkat dari premanisme, barunya kriminal sampai-sampai punya. Itu Pak Haji, ceritakan, biar rekan-rekan kita nih, residivis yang lain juga termotivasi Pak Haji. Ya, karena memang residivis dipandang jelek, dipandang sebelah mata, di marginal ya kan, dibilang sampah masyarakat. Nah, saya ingin mengutipkan juga kepada pemirsa sekalian, rekan-rekan. Jadi kalau mantan residivis itu bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya Pak Haji, silakan Pak Haji bercerita tentang terkait dengan pesantren atau yatim piatu ya Pak Haji. Pertama saya garis besarin dulu residivis. Siap. Karena residivis itu tidak semua orang bisa jadi residivis, betul. Banyak orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Betul, gitu. Pak Haji. Cado, apa? Kan tidak semua orang gitu. Yang artinya kalau menurut saya sih, ketika orang sudah masuk ke dalam penjara, ya, itu tempat di mana kita untuk introspeksi gitu, ke depan. Nah, artinya residivis bukan akhir daripada perjalanan manusia ya. Karena dari situlah banyak orang yang berhasil besar. Berawal dari sana, gitu. Jadi jangan pernah minder. Kita cap sebagai residivis, biarin aja. Pasti hari ini kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan betul. Maksimal ya. Betul, betul, betul. Ya, betul. Jadi kita bermanfaat untuk orang lain. Betul, betul. Nah, oke, okay. Ini luar biasa ya. Jadi kata Pak Haji barusan, banyak orang residivis atau mantan napi yang memang sudah berhasil, tapi sedikit para mantan napi atau para residivis yang sudah berhasil peduli kepada rekan-rekan residivisnya. Ini Pak Haji luar biasa, peduli banget kepada mereka mantan napi, mereka mantan residivis. Inilah, jadi saya sangat yakini ya, seperti Pak Haji tadi, itu salah satu proses kehidupan dan sejarah. Gak boleh lupain sejarah. Kita ini orang-orang pilihan, jadi residivis itu jati diri ya Pak Haji. Kita dipersatukan oleh teralis besi ya. Nah, oke. Okay. Nah ini terkait dengan dulu nih, kalau Pak Haji, banyak orang di luar sana sendiri mendengar kalau Mbak Pak Haji itu berhasilnya ketika di GMBI ya. Pak Haji kan sempat nih jadi ketua distrik Karawang GMBI. Betul, ya Pak Haji. Betul. Cuman di luar tuh nggak clear kayaknya kalau Pak Haji ini berangkat dari GMBI atau titik balik Pak Haji ini di GBM, gimana nih Pak Haji? GMBI itu apa ya? Di mana saya belajar lah. Siap. Intinya sebelum jauh sebelum saya masuk ke GMBI itu jalannya saya panjang dan berliku lah. Dan orang memang sudah berdiri mungkin di Karawang juga Pak Haji. Itu sudah banyak basis apa lagi. Ya. Lalu berapa 10 tahun ke belakang saya masuk gabung di GMBI. Ya. Karena senior saya itu kebetulan waktu itu ketua GMBI. Ya. Ya, takut saya minta tolong saya karena ada konflik ya di kawasan. Saya datang.
ya jadilah sebuah konflik. Dan akhirnya senior saya itu, abang saya itu nyuruh apa, nyuruh saya gabung ya. Itu organisasi ini. Apa itu? Saya kan nggak paham dulu, bang. Betul. Saya nggak paham organisasi ormas. Saya emang kelompok, biasa kalau kelompok pelaku curanmor atau pelaku kejahatan itu individu, nggak iya. Mau menonjolkan diri di organisasi, gampang kaget. Ya, emang dulu kita sudah punya basis. Kita ada, yang kebetulan saya orang gilir ya, orang laut. Ya. Jadi kita sudah punya basis tersendiri. Itu gabunglah kita di GMB. Itu banyak. Saya sangat banyak belajar di GMB. Buat saya GMB sejarah saya lah. So. Artinya, lepas hari ini apa yang terjadi, lepas hari ini opini orang, pendapat orang, terhadap saya di GMB. Jadi GMB sejarah buat saya. Dan ya, saya bahasa Sunda tema Sunda mau pohoka naon gitu. Purwadaksi lah. Purwadaksi benar. Ya. Ini. Nah, emang hari ini saya emang bukan GMB. Siap. Saya mengakui karena saya punya jalan tersendiri. Tuh. Tapi jauh sebelum hari ini ya buat saya GMB sejarah saya. Apapun konflik hari ini, buat saya GMB sejarah saya. Sejarah dan sempat jadi guru ya. Ya, betul. Bukan sempat jadi guru, emang guru saya. Guru saya, betul. Guru apapun pendapat teman-teman siapa gitu. Terhadap saya, yang pasti saya nggak bisa lupa sejarah saya, bahwa saya pernah belajar dan berjalan di GMB. Betul. Lalu terlepas hari ini saya GMP, ini organisasi. Artinya, jalan yang saya pilih, karena manusia hidup memiliki takdir masing-masing ya, memiliki takdirnya dan betul, jalannya betul. Dan jalan itu kan pilihan masing-masing ya. Jika hari ini saya memilih GMPI adalah jalan saya, GMPI adalah gerbong saya ya, pilihan mungkin dari saya. Mudah-mudahan GMPI ini bermanfaat. Amin. Betul, amin. Betul, jadi Pak Haji ini tidak berpikir hanya untuk masyarakat Karawang, bahkan untuk Indonesia Pak Haji ya, luar biasa. Jadi memang basic Pak Haji atau memang marwahnya sudah di berangkat dari preman, berangkat dari narkoba, berangkat dari kriminal, terus masuk ke sosial, masuk ke organisasi. Beliau tidak melupakan diri seperti tadi, residivis itu jadi diri. GMBI pun gurunya Pak Haji Dewa. Sehingga Pak Haji Dewa ini sekarang menjadi punya gerbong sendiri yaitu GMPI. Pak Haji tidak melupakan sejarah. Luar biasa ya, Pak Haji. Oke, Pak Haji, saya dengar nih 90% gerbong yang Pak Haji bawa ini GMPI. Apakah betul residivis, Pak Haji? Mayoritas gitu anggotanya 80% residivis. 80%. 80%. 80%-nya, 20%-nya masyarakat ya. Masyarakat. Ya, yang 20%-nya teman-teman yang ya kayak yang orang seksual lagi. Oh, luar biasa. Siap. Ya, tarik. Mereka tidak terjana apa. Karena kita tidak boleh. Ya harus itu harus masuk menjadi bagian produk kita. Betul. Bagaimana membentuk organisasi ini? Betul. Memang itu mayoritas ya yang saya tahu mantan napi itu kurang wawasan, kurang ilmu ya. Jadi harus ada kolaborasi dengan masyarakat yang bisa menjadi bersinergi ya di salah satu organisasi agar organisasinya ini profesional. Ya, jadi tetap kita ada mantan napi, ada masyarakat umum ya dari 20% ya. Terus ada pemerintah daerah yang mau menaungi ya Pak Haji ya, kerjasama agar tercipta sama-sama bisa memberdayakan para mantan napi khususnya di kota Karawang. Tapi luar biasa, cita-cita Pak Haji ini mungkin sudah Karawang, tidak hanya di Jabar ya, Indonesia ya, Nusantara ya, luar biasa buat Pak Haji ya. Oke. Pak Haji, ada barangkali ada kiat-kiat nih untuk para rekan-rekan kita mantan napi atau residivis sana, Pak Haji. Siap. Biar mereka nih termotivasi kayak ada Pak Haji Dewa hiji dua tilu gitu ta. Kalau Pak Haji Dewa hungkul capekeun sorangan mah kudu aya kudu lainnya. Kalau sudah bicara saya terpanggil. Betul. Karena saya pengertian tadi. Adik itu jati diri. Saya berangkat dari sana gitu. Maka sedikit sejarah saya waktu SMP kelas 2 saya ditahan karena kasus berantem loh. Artinya saya bagian daripada itu. Buat saya dan saran buat teman-teman juga, kita nggak boleh ngerasa kita hari ini dianggap orang. Betul, orang melihat sisi dari residivis itu
apa ya, yang dianggap mereka orang-orang yang tidak punya masa depan. Tapi satu yang harus kita paham, masa depan itu bukan mereka, tapi takdir yang diberikan sama Allah. Amin. Allah tuh kalau mau merubah seseorang itu udah gak perlu hitungan minggu, bulan, tahun, detik. Harus itu kan berubah. Semudah membalikkan telapak tangan, Pak Haji ya. Kalau udah izinnya ya. Kalau udah ridho. Betul ya. Udah ridho ya. Tetap. Sudah itu. Kembali lagi ke orangnya. Halo. Tadi saya tidak sepakat ketika orang tipis dianggap tidak punya wawasan, tidak punya. Oke. Okay. Ini mereka kurang sepakat ya. Yep. Prinsipnya ternyata yang saya lihat juga. Residivis itu banyak orang-orang yang potensi di residivis. Banyak ya. Dia memiliki wawasan yang sangat lebih. Kadang memiliki sekolah yang dulu apa tinggi gitu tinggi. Kan. Cuman residivis itu dianggap kadang sudah mata itu yang membuat kita jadi don ya. Don. Don. Gitu. Oh iya Pak. Kayak hari ini kan gini, betul, misalkan betul. Kita boro-boro melakukan hal besar. Hal kecil aja sudah di dari apa ya orang apa udah rame udah. Tuh, napi lu, residivis lu enggak ada manfaat lu. Kadang kalau orang melihat cara salah itu yang membuat kita don. Nah, hari ini kita lihat yayasan residivis itu air itu air, ya? Sangat istimewa karena dengan adanya yayasan residivis itu sangat membangun mental mereka gitu. Seolah-olah kayak orang yang tenggelam dikasih ban lah. Betul. Hari ini saya sering merasakan bagaimana itu keluar dari pintu sel penjara itu panik. Betul. Gua harus kemana? Betul. Apa yang harus gua lakukan? Betul. Saksikan hari ini teman-teman air, teman-teman yayasan residivis nyambung itu sangat diarahkan menjadi hal-hal positif. Artinya potensi yang terpendam, potensi yang terkumpul karena pandangan orang gitu, yang down terbuka lagi. Dan kalau mudah-mudahan residivis ini ya bermanfaat, teman-teman bisa yang merasa dirinya residivis ya. Betul. Dia banyak belajar, masuk dan belajar di sana. Pasti depan cerita hidup manusia itu adanya di sana. Tidak bukan ada di mereka yang hanya kita melihat bahwa kita hanya residivis kita punya. Dan yakinnya dan lakukan sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Manusia yakinlah dia punya naluri, dia punya apa. Sehingga kembali lagi berapa kuat keinginannya untuk hidupnya. Betul, naik dan niatnya ya. Iya, ya kalau misalkan cuma hanya sudah lanjut kok kalau udah agak residivis, molor aja lah gitu kan. Tidur aja. Balik ya. Dewek kabui. Lagi akan itu kriminal akan yang dilakukan. Yeah. Misalkan gua udah tanggung orang enggak gini-gini, orang enggak kasih peluang. Frustasi ya sama Pak Haji. Kan melakukan hal yang sama. Kemarin dia nyuri motor, besok nyuri mobil. Bisa. Kemarin dia jual sabu cuma hanya 2 G, besok kilo 2 kilo gitu kan. Jangan. Ya emang orang itu tidak bisa kita kuat untuk hidup. Nanti opportunity-nya itu ada di situ. Tapi kembali lagi ke diri kita, seberapa kuat atau besar kita kuat. Lakukan yang terbaik dengan maksimal. Betul. Amin. Jadi betul kata Pak Haji tadi, tidak setuju ya dengan statement saya ketika mantan napi atau residivis kurang wawasan, kurang bukan. Justru banyak juga residivis yang memang sekolahnya tinggi, ya Pak Haji ya, wawasannya yang memang tinggi, yang luas, yang ini. Cuman down, mereka tuh down karena stigma negatif residivis tadi. Ini untuk rekan-rekan kata Pak Haji tadi bilang, cuma kita niat ya, utama niat untuk bangkit ya, buat jangan sampai lemah, frustasi, baru kita bui kan biasanya. Nah ini salah satu kolaborasi antara Yayasan Anugerah Insan Residivis atau Yayasan AIR dengan GMPI. Artinya memberi peluang kepada mereka mantan napi, mereka mantan residivis ya. Ketika saat ampung nih beberapa yang ikut program, yang ikut asimilasi rumah ya kan. Nanti kita bisa kasih pembinaan, pelatihan di yayasan. Dan selanjutnya akan saya salurkan ke Pak Haji Dewa ya. Biar Pak Haji Dewa nanti bisa menyalurkan ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Karawang ini atau menjadi bisa di organisasi, bisa di beberapa pabrik yang ada di kawasan Karawang ya Pak Haji ya. Nanti ya leper juga kemari sini. Oke, sebelum ditutup ada rekan kita nih, Brother Willy. Brad, saya rek nanya ke Pak Haji. Wani teh nanya ke Pak Haji. Wani. Ngoro nanya ke Tadi Wani. Wah, sama tuh. Jadi Armen kacau. Kelis gua bisa di Ada kan Dik, Bapak sama Ipey. Ipey Umam. Ipey Umam, yes, itu. Caki dan semua teman-teman. Hanya sekedar ini
Jadi Pak Haji Dewa ini seperti halayak yang besar. Beliau dengan namanya aja itu udah memberikan aura positif. Dewa, gede kewawasan. Jadi ada kata kiasan dari Mick Jagger waktu dagang Cimin ya. Sagalak-galak na maung moal bekeun ka ngadahar cuan ki. Oke. Jadi hari ini bagi yang menonton tunaikan ibadah at dan bersama di Ramadan ya. Sama kebetulan kemarin di Mistu Sahabat. Jadi saya mewakili GMPI dan Yayasan Rugan serta relawan-relawan pensiun lainnya, nama saya mengucapkan selamat bulan Ramadan. Koma, Godin, jam tiru. GMPI, orang tadi. Residivis, aktif, kreatif, produktif. Oke, kita tutup bincang-bincang kita di sore hari ini. Sebetulnya mau maghrib, sudah mau maghrib ya. Atur nuhun, Pak Haji. Ini penutup acara, ada Ipey mau puisi. Sok, ya. mana? Puisi lah, Pak. Oh, maaf, pemirsa. Oke, rekan-rekan sekalian, Pak Haji, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Cukup, Pak Haji ya. Oke, rekan-rekan sekalian, pemirsa Heritage Channel Residivis. Adik-adik, kasih statement dulu. Boleh. Dibuling kan? Sama kami. Bohong. Tenang, libat tenaga. Enggak, libat lagi. Pokoknya terima kasih banyak buat Pak Haji Dewa. Mungkin kita baru pertama kali berkata dengan kalau tadi dibilang Kang Willy, aura positifnya bisa menular kepada kita, merupakan salah satu motivasi buat kita. Meskipun saya bukan residivis, tapi banyak ilmu ya yang ketika saya sering gabung di yayasan air ini, banyak ngobrol sama orang-orang yang sering keluar masuk di daerah itu. Jadi orang yang sangat bermental kuat ketika seorang residivis sukses. Sementara kalau orang yang bukan residivis tidak bisa sukses. Jadi sangat-sangat wah bisa membuktikan bahwa masyarakat residivis itu iya itu seperti itu. Jadi kata kakak saya, jadi bukan dalam artian kita mengajak untuk kalian kubui dulu kalau ya. Jadi dewa tekan. Gitu. Maksudnya okay, yang patut dibanggakan dari kakak saya mungkin residivis juga bisa memberikan hal yang positif kepada masyarakat. Masa kalian diam? Gak bisa. Betul. Mungkin saya. Ya betul. Jadi jadi memang motivasi lah buat saya sendiri khususnya gitu bahwa oh kira kurang bisa gitu. Karena benar ketika mungkin ya yang pernah ngalami tuh mentalnya itu kalau bisa nggak kuat sama sedikit bisa dikubur. Ya. Tapi Pak Jirewa bisa membuktikan dengan talent seperti ini luar biasa. Atur nuhun. Boleh siapa yang mau kasih bapak? Oke, lanjut tutup. Oke, makasih. Oke. Jadi kita akhiri saja perjumpaan kita atau perbincang-bincang kita di sore hari ini dengan Pak Haji Dewa, ada Willy Permatun, ada Diki Permatun, dan juga yang lainnya rekan-rekan Permatun, dan juga para pengurus yang anggota kita GMPI Karawang ya. Siap. Jadi hatur nuhun ya, terima kasih buat rekan-rekan sekalian, jangan patah semangat ya. Salam perjuangan dari saya, tetap semangat dan tetap aktif. Kreatif, produktif. Hatur nuhun.